Ramai orang yang mengambil rumah tangga itu dengan cara pandang yang salah. Ya, dia melihat bahawa rumah tangga ni banyak problem, rumah tangga ni banyak ujiannya, banyak badainya, dan kadang-kadang dia sampai nak bercerai saja, nak berpisah sajalah lebih baik. Ya, ada situasi yang mungkin perceraian itu adalah yang terbaik, tetapi bukan semua. Kena ada ujian-ujian yang datang daripada pasangan. Yang sebenarnya perkahwinan juga adalah asbab untuk seseorang individu itu meninggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita perlu faham bahawa sakinah dan juga mawaddah daripada perkahwinan itu bukan datang daripada pasangan kita. Ketenangan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangan kita itu tidak dapat ciptakan ketenangan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia nak bagi ketenangan kepada kita? Manusia tidak dapat cipta walaupun satu ekor lalat, benda yang nampak, ini kan lagi benda yang tak nampak, berbentuk emosi, kegembiraan, ketenangan, kedamaian. Pasangan kita tidak dapat memberikan kepada kita kerana mereka sendiri tidak dapat ciptakan untuk diri mereka sendiri. Yang dapat memberikan mawaddah dan ketenangan dalam hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi pada ketika ini? Orang tersalah expect. Apabila dia bernikah, dia nak ada sakinah, ada kebahagiaan dan sebagainya. Kebahagiaan apabila hati itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasangan suami isteri adalah dua manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala jodohkan untuk dia bersama. Tetapi untuk perjalanan hati menuju Allah, masing-masing mempunyai perjalanannya yang berbeza antara satu sama lain. Ya, bagaimana dia nak gunakan ujian yang dihadapi bersama dengan pasangannya itu saling sabar, reda dan menuju kepada Allah. Give and take. Selagi mana perkara apa yang berlaku ujian tersebut bukan menyentuh agama yang boleh membahayakan agama, maka teruskan. Kalau boleh membahayakan agama, mungkin di situ ada perceraian. Tapi jangan sebab suami dia tak basuh pinggan, cerai. Suami dia tak selipat kain, cerai. Suami dia tak letak baju kat tempat yang betul, cerai. Kita mungkin bergelak, tetapi cuba cek dekat JAIS. Alasan-alasan orang tuntut cerai. Tak gosok gigi. Saya ada dalam senarai ni. Kita boleh ketawa terbahak-bahak, tapi saya tak mau. Senarai daripada JAIS. Kenapa tuntutan cerai? Hati tak fokus kepada Allah, kita akan tengok lucunya tuntutan cerai macam ni. Mana ilmu agama? Suami tak letak cawan betul. Tak letak cawan di tempat yang betul. Cerai. Ceraikan saya. Pergi pejabat agama minta cerai. Hal kecil. Selagi benda itu benda bukan yang melanggar syariat, benda yang bukan benda maksiat dan sebagainya, benda yang boleh bersabar. Itulah ujian. Itulah ujian. Jadi pasangan ni dia ujian yang constant. Jadi peningkatan tu lebih daripada orang-orang lain lagi. Sebab tu banyak ujian kita dengan suami kita, dengan dia seseorang yang hatinya bersama Allah, fokus dengan Allah, dia akan nampak, katakan suami. Kalau isteri dia nak beletih saja, dia dah nampak ini satu peningkatan darjat. Ini satu promotion status. Satu melodi yang indah. Suatu irama yang begitu mengasyikkan. Beletih-beletih lagi beletih. Dia ayun-ayun datang. Jadi satu hari kalau dia tak dengar letiran, dia rasa kekosongan. Saya bukan nak berjiwang, tapi memang ada kajian menunjukkan kalau suami itu dia tak dapat isteri yang tak bercakap langsung, jadi dia akan rasa empty. Baik, namun hakikat sebenarnya emptiness manusia, hatinya itu ada tendensi untuk merasa emptiness, tetapi seseorang hendaklah tahu apa yang nak diisi, apa yang difokus. Kalau dia salah fokus, dia akan isi dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Dia tidak akan mengubat emptiness tersebut. Ya. Dan jika dia tidak mengisi dengan Allah, maka emptiness itu, kekosongan hati, dia akan menjadi suatu bentuk tekanan. Sebab apabila hati hanya terpaut kepada dunia, dia tak paut kepada hakikat akhirat, tak paut kepada sesuatu yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
apa tadi? Kita bincang apa tadi? Emptiness. Maka dia akan rasa tertekan. Kekosongan itu akan menyebabkan dia depression, dia stress dan dia mood dan sebagainya, moody dan sebagainya. Dan dia rasa anxiety dan dia rasa macam sempit, dunia ni macam sempit. Sebab dia tak isikan keluasan rahmat Allah, keluasan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.